Hai semuanya, saat ini saya sedang berada di daerah Summarecon Bekasi. Ternyata guys, di Summarecon Bekasi ini memiliki tempat yang sangat indah dengan bentangan danau yang cukup luas, ditambah lagi dengan rumputan yang begitu hijau. Tempat ini menambah daya tarik tersendiri. Maka dari itu, tempat ini banyak dikunjungi oleh warga sekitar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Ya, tempat tadi terletak di daerah Bekasi Central Business District, yang merupakan kawasan pusat bisnis dan komersial yang ada di sekitar Summarecon Bekasi guys. Bekasi CBD dikembangkan di tepi danau utama Summarecon Bekasi. Tempatnya yang begitu indah menjadikan kawasan ini banyak dikunjungi oleh warga sekitar. Berbagai kepentingan orang yang datang ke sini. Ada yang sekedar bersantai atau nongkrong sambil berfoto-foto, ada yang sedang berolahraga, bahkan ada yang menikmati kuliner yang ada di sekitar sini. Selanjutnya, waktu yang pas untuk datang di tempat ini ya adalah di pagi hari atau di sore hari. Tapi menurut saya, waktu yang paling indah itu ketika sore menjelang malam. Di sore hari kalian bisa menikmati matahari terbenam sembari lampu-lampu yang ada di sekitar sini itu bersinar terang guys. Dan tentunya menambah keindahan tersendiri bukan? Berada di samping Danau Summarecon, tempat ini menawarkan keindahan tersendiri. Didukung dengan masih banyaknya pepohonan yang rindang, membuat tempat ini begitu sejuk dan tentunya masih bebas dari polusi udara. Tak begitu banyak fasilitas yang ada di sekitar sini, karena ini hanyalah sebuah taman biasa. Tapi kalian bisa memanfaatkannya untuk berolahraga seperti lari atau semacamnya guys. Karena di sini telah disediakan lintasan yang lumayanlah buat dijadikan berolahraga seperti lari. Banyak warga yang memanfaatkan tempat ini untuk berolahraga, seperti lari, bersepeda, bahkan terkadang ada yang memanfaatkannya untuk bermain sepatu roda. Tapi di sini saya mencoba untuk lari pagi, guys. Dan untuk kalian yang suka berfoto-foto, tempat ini pun mempunyai spot-spot yang sangat indah. Ya tentunya lumayanlah untuk mempercantik lini masa media sosial kalian. Ya
Ya, dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, sekarang saya ajak kalian untuk menikmati kuliner yang ada di sekitar sini, yakni ASEAN Village. Seperti apa makanan-makanan yang ada di ASEAN Village ini? Langsung aja kita masuk ke dalamnya. Let's go guys. Ya, di Bekasi CBD ini terdapat berbagai resto cepat saji. Salah satunya adalah ASEAN Village ini guys. Menu yang ditawarkan sangat beragam. Dan yang paling fenomenal adalah menu sarapan spesial ini nih. Dimana kalian bisa menikmati sarapan spesial dengan harga Rp15.000. Wah, murah banget kan? Hidangan yang sudah siap yang ada di depan saya. Ini menu breakfast ya, jadi lumayan lah untuk kalian sarapan. Oke, let's go. Dan sampailah kita pada penghujung video. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share apabila video ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih. See you next time. Bye-bye.